Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi Discord yang error yang tulisannya you are being rate limited. Nah, kayak gitu guys. Nah, tutorial ini tuh dibuat karena ada yang tanya di video yang sebelumnya yang cara bermain game di Discord. Banyak yang tanya ini, "Bang, kalau ada tulisan an error accurate you are being rate limited itu gimana?" Nah, sebenarnya Ko Tutorial belum pernah mengalami error seperti itu. Tapi ketika Ko Tutorial cari di channel-channel lain gitu, salah satunya channel apulas.com ini, Ko Tutorial lihat di channelnya ini banyak yang berhasil dan banyak yang worked. Caranya seperti ini guys. Caranya yang pertama, kalian klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalian ke bagian wifi kalian guys. Kalian ke bagian wifi, ke bagian router ya guys ya, ke router kalian. Nah, ini Ko Tutorial bakalan kasih videonya. Nah, ini router wifi-nya Ko Tutorial dari IndiHome ya guys ya. Nah, caranya kalian balik routernya seperti ini sampai ada tombol merahnya seperti ini. By the way, ini routernya dalam kondisi nyala, kalian bisa lihat tuh klip-klipnya nyala. Dan caranya kalian matiin routernya, kalian tekan tombol merah satu kali aja cetuk. Nah, jika udah, kalian tunggu routernya sampai 1 menit atau 30 detik ya guys ya. 1 menit atau 30 detik kalian tunggu. Nah, jika udah 1 menit atau 30 detik, nanti kalian nyalain guys, nyalain lagi. Intinya kalian restart routernya ya guys ya. Nah, ini Ko Tutorial udah 30 detik lebih atau 1 menitan kalau nggak salah. Ya, setelah itu kalian nyalain lagi routernya. Kalian tekan satu kali, dan kalau routernya udah nyala, udah deh kalian coba di Discord kalian. Nah, kayak gitu aja guys, kalian coba. Selamat mencoba. Nah, kayak gitu tadi guys. Jadi kalian harus mematikan routernya selama 30 detik sampai 1 menit guys. Nah, "Bang, aku pakainya itu pakai paket data, Bang. Gimana, Bang?" Kalau kalian pakai paket data, kalian matikan yang ada di paket data kalian atau seluler kalian, kalian matikan datanya. Kemudian kalian nyalain lagi setelah 1 menit atau 30 detik gitu guys. Lalu kalian coba lagi di Discord kalian. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan thank you juga untuk channel apulas.com. Nah, ini inspirasinya dari sana sih. Nah, dan di sini udah banyak yang worked juga. Dan semoga kalian bisa berhasil juga. Jika belum berhasil atau masih ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah guys. See you di next video. Bye-bye.